Oke. Okay. Joseph. So, ini build-nya, guys. Kalian bisa lihat status special gue. Untuk senjata, gue pakai ini, prototype. Yang dimana kalian bisa craft sendiri ya. Jadi gue craft senjata ini. Lebih recommended, kalian pakai rush, weapon rush bow. Itu bagus banget efeknya. Untuk artifak, gue pakai gladiator 2 pasang, berserker 2 pasang. Satunya lagi conditional. Yang satunya lagi tuh gue pakai ini, bintang 5. Gue pakai ini karena substatnya tuh bagus. Crit rate sama attack. Gue gak serok sama HP-nya. Jadi gue pakai ini berserkernya, berserker statnya. Ini gladiator stat gue. Ada attack-nya juga. Sebenarnya elemental mastery-nya tuh kurang recommended ya. Sama HP statnya nih. Cuman karena gue adanya ini, ya gue pakai yang ini gitu. Lebih bagus kalau kalian punya crit rate. Dan ini elemental mastery juga. Dan terakhir ini ada attack dan crit rate. Dan untuk konstelasinya, gue belum sama sekali satupun kebuka. Jadi buat kalian yang udah bisa buka konstelasinya, buka aja. Karena ini tuh ningkatin stat sama skillnya dia ya, Pistol. Dan menurut gue tuh level 1 sampai 3 tuh udah oke untuk si Pistol. Tapi kalau kalian bisa buka semua konstelasinya, itu makin bagus. Apalagi untuk level 6 ini tuh ningkatin durasi pemanggilan skill E-nya ya. Yang dimana skill E-nya itu bakalan kita pakai terus. Dan untuk talenta, talenta gue skill E-nya level 4. Basic attack-nya level 3. Gue bisa upgrade, tapi gak ada bahannya, boy. Jadi pistol gue ini tuh secara konstelasi sama talenta kurang maksimal. Dan ini detail stat gue. Crit rate-nya itu sangat-sangat terbilang rendah. Makanya tadi di gameplay itu gue pakai buff yang ningkatin crit rate 12%. Kenapa gue pakai buff itu? Karena gue udah ngerasa cukup aja attack 1800 tapi crit rate-nya kurang. Jadi ini buff-nya. Gue tunjukin. Ini. Gue pakai yang ini. Jadi kalau kalian punya artefak yang ada stat crit rate-nya, pakai aja. Apalagi kalau crit rate-nya itu ada substat attack-nya, itu makin bagus. Attack-nya, terus substat-nya, crit rate, itu juga udah oke banget sih buat pistol. Jadi itu tag gue 1800, HP-nya 11.000, yang dimana HP 11.000 itu menurut gue gede banget. Jadi kalian masih bisa optimalin status yang lain, kayak attack, crit rate, ataupun crit damage juga bisa. Jadi makin pedes tuh. Jadi ini build pistol dari gua sebenarnya masih kurang sempurna ya, kalian bisa improve lagi mungkin. Dan ingat ya, ini build untuk AR di bawah 35, yang dimana level dunia itu level dunia 3 bukan level dunia 4. Jadi itu aja, thanks for watching, see ya and ciao ciao.